Kenapa hidupku seperti ini sekarang? Padahal dulu aku mempunyai segalanya. Mobil, rumah, motor, tanah, bahkan perusahaan. Tapi sejak kedua orang tuaku meninggal, hidupku hancur. Aku sekarang hidup sebatang kara. Aku harus menjalankan hidupku yang saat ini. Siapa mbak? Kok tidak teriak tadi? Itu mas, tas saya dijambret. Oh, dijambret. Mas kok biasa aja sih, bantuin dong. Iya, iya. Baik saya mbak. Saya bantu mbak. Woi, berhenti. Siapa itu? Berani sama gue? Enggak, kembalikan dompet itu. Siapa lo, wey? Apa lo? Bukan. Stop, stop. Ada apa, bro? Sebentar. Kalian enggak capek tah? Aku capek loh. Mantul lu, bro. Mantul itu apa, bro? Mantap betul. Manuk. Apa itu, Manuk? Manu? Mantap, oke. Oh iya, iya. Ngapain lu kejar kita tadi? Aku mau ngambil dompet itu. Tadi lu ngambil gitu? Iyalah. Ayo, ayo kita ke. Ayo, kita anu. Berahi. Ya. Berani lo sama gue? Siapa takut? Berani lo ikut campur. Ayo. Berani lo. Tadi sebenarnya aku mau mengambil dompet ini, tapi buru-buru dihajar sama dompet sama jambret itu, akhirnya aku kalah telak. Anda siapa? Saya Andi yang ngambil mas tadi. Oh ya, makasih mas. Iya, sama-sama. Terus mas saya mau kemana? Aku ingin mengambilkan dompet ini. Ayo saya antar yuk. Baiklah.
Ini mbak dompetnya. Terima kasih. Loh, mas, kenapa kok berdarah? Diapain sama jambretnya? Tidak apa-apa kok mbak, ini hal biasa. Nama mas siapa? Nama aku Bejo. Nama mbak siapa? Jangan panggil saya mbak, panggil saja saya Halimah. Oh iya, iya mbak Halimah. Iya. Terima kasih ya. Iya. Ih, mana sih Sarah? Kan kita sudah janjian di sini. Eh, Halimah, maaf ya aku terlambat. Kamu itu lama banget, kan aku sudah lama di sini. Ya maaf. Yaudah, ayo berangkat. Ayo. Eh, kamu tahu nggak tadi aku dijambret? Ya nggak tahu lah. Ih, kamu kok gitu sih? Ya kan kamu belum cerita. Oh iya, tadi itu aku dijambret. Terus ada cowok datang nyelamatin aku. Terus pas dia balik itu sudah berdarah semua. Terus aku bersihin dia darahnya. Ih, iya aku. Kenapa harus cuci? Kan aku cuma nyelamatin. Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? Andai saja suamiku masih ada, pasti aku akan cepat kaya. Budija! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunding, ada informasi. Ada informasi apa? Tadi Neng lihat Halimah bersihin muka cowok berduaan. Kamu bener, Neng? Bener. Awas kamu, Halimah, nanti kalau pulang. Awas saja, Halimah, kalau kamu sudah sampai rumah. Kamu sudah membuat hati ibu kecewa. Kenapa tadi kita gagal? Ya, karena orang itu kita gagal. Iya, karena orang itu. Kita apa kan kalau kita ketemu lagi? Kita hajar aja lah. Ya, kita siksa dia. Ya, kita awas kalau ketemu lagi. Ya. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Akan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Eh, Bejo. Eh, iya. Kau udah makan belum? Belum. Eh, makan yuk. Makan bareng yuk. Oh, iya. Makasih. Iya, ayo, ayo. Iya. Iya. Kau tadi ngapain? Aku tadi mencari barang-barang bekas itu buat aku jual, terus buat aku tukarkan buat dimakan. Terus? Ya ini untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Berarti tadi kamu tadi pagi kamu nggak makan? Enggak, belum makan sama sekali aku. Eh makannya? Ya, terima kasih. Thank you.
Itu seperti orangnya itu. Iya, sepertinya orangnya itu. Sepertinya aja bawa uang juga itu. Ayo kita ambil dan kasih pelajaran. Ayo kita kasih pelajaran. Wah. Tidak. Tidak, jangan. Uang itu untuk tabung. Gak peduli ya, peduli. Tidak, dikembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kenapa hamba seperti ini? Kenapa ujianmu sangat berat ya Allah, hingga aku tidak bisa menghadapinya? Ya Allah, aku sudah tidak sanggup dengan ujianmu ya Allah. Ya Allah, saya ingin mendapatkan pekerjaan yang baru dan yang layak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu? Habis ngerjain tugas sama Sarah. Kamu bohong ya? Enggak Bu. Tadi kata Ning kamu sama laki-laki. Enggak Bu. Kamu berani membohongi Ibu? Enggak Bu. Kamu mau jadi anak durhaka? Enggak. Sana kamu masuk kamar. Ya Bu. Ini bagian lu. Kurang Bos. Ya ini bagian lo. Kan perjanjiannya 50-50 bos. Lah kan gua bosnya di sini. Ah gue malas kerja sama lo. Gue pergi aja. Selalu lah bos. Ya. Siapa teman itu? Apa dia mau memalaku lagi? Woi lo, berhenti lo. Jangan. Jangan lo. Jangan. Berhenti, berhenti. Berhenti. Kenapa kamu mengejarku? Aku mau minta maaf dan mau mengembalikan uangmu. Tidak usah, aku ikhlas kok. Kenapa? Kenapa? Ya sudahlah, gak apa-apa. Ya, soalnya saya mau berobat dan mencari ini yang baik. Alhamdulillah, kalau kamu berobat. Ya, gimana? Ya. Kamu mau kemana? Aku mau mengumpulkan sampah terus aku jual. Aku boleh ikut? Boleh. Ayo. Ayo. Namamu siapa? Namaku Slamet. Terus namamu siapa? Namaku Bejo. Kenapa kamu kok berani jadi preman? Aku dibohongi oleh bosku dan aku pergi. Alhamdulillah lah kalau kamu ingin bertobat. Iya. Loh, kamu sekarang sama dia? Ya. Emang kenapa? Ini lebih baik daripada itu bos. Sudah. Hei, kamu jangan mencabut. Kita tinggalkan saja. Ya, baik.
rumah. Kenapa tidak boleh? Biasanya kan boleh, Pak. Tidak. Tapi kenapa, Bu? Karena kamu adalah salah satu anak ibu yang ibu andalkan. Ibu percaya kan? Ibu jangan selamatkan ibu, Bu. Iya, ibu percaya. Tapi kenapa, ibu? Jangan khawatir. Aku akan menjaga kepercayaan ibu. Ya sudah, kamu boleh pergi. Tapi jangan malam-malam ya. Ya, Bu. Hei Bejo. Hei Andi. Kamu ngapain sama dia? Dia sudah gak jadi preman lagi. Terus dia ingin mencari pekerjaan yang baik. Ya udah kerja sama aku aja yuk. Oh baiklah. Nanti aku tunggu di kantor ya. Iya, terima kasih ya. Iya, duluan ya. Iya, mari. Ya. Hei Halimah, kamu ngapain jalan kaki sama dia? Aku mau ke tempat jalan yang baru. Terus aku, dia juga gak jadi preman lagi. Oh gitu. Iya. Ini namanya Bejo, ini siapa? Nama saya Slamet. Oh Slamet. Maafkan saya mbak atas penjabretan yang kemarin ya. Iya gak apa-apa, untung ada Mas Bejo. Dan siapa mereka? Ini cowok yang waktu itu. Ibu kan sudah bilang jangan dekat dengan cowok lagi. Apalagi dia sudah jelek, bajunya kotor. Pasti dia bukan orang kaya. Lima, kamu tidak cocok dengan dia. Dia orang miskin. Tapi aku tadi hanya menyapanya, Bu. Iya, betul, Bu. Jangan ikut campur kamu. Tidak, Lima tidak salah apa-apa. Sudah, kamu jangan campur. Ayo, Lima, kita pulang. Bu, tapi Sarah gimana, Bu? Ya udah, Ibu. Kamu ikut ibu saja, dari belakang. Ya. Yang ibu telah caci maki dan hina, dan sekarang jadi seperti ini. Apakah kamu boleh melamar anak ibu? Apakah benar kamu orang itu? Apa benar kamu Bejo? Ya, aku benar. Aku mendapatkan pekerjaan baru dan penghasilan cukup. Maafkan ibu yang dulu ya nak, yang sudah melarangmu. Kamu sekarang boleh kok sama Halimah. Dan Halimah sudah cukup umur untuk memiliki pasangan yang baik. Ya bu, terima kasih.
but again.